Baik dalam kalimah bismillah agak sikit lagi. Yang ni bismillah, satu lagi. Okey. Okey. Apa beza dia? Ni kalimah apa ni kan? Kalimah apa tadi yang tengok? Apa ni Allah mengarahkan kita ni supaya patuh pada dia. Titik ni kita lah, titik bawah. Apa ni Khalid lah ibarat macam tu ulama dia buat. Baik. Yang ni kita sebut bismillah juga. Kan? Dia tak panjang, tak ada mat apa semua. Ini bis juga, bismillah. Cuma ni dia ada hamzah wasal, dia punya hamzah-hamzah bukan alif. Apabila nak menuntut ilmu, maka dia kena panjang masa dia tu. Nampak tak? Dia mengambil masa yang panjang. Dia tak boleh hari ni belajar, esok panas. Dah. Semua orang macam tu. Tanyalah tok-tok rumah mana pun. Macam beras dengan nasi. Nak jadi nasi pun makan masa. Makan masa. Itu satu perbandingan yang baik. Nampak tak? Dia kena ambil masa banyak ni. Kan? Sebab dia cakap buat ilmu. Kan? Yang ni kenapa Allah ni? Sebab Allah tu rapat dengan kita. Kalau kita tahu orang halkum mirih tu kapan, ni orang halkum mirih ni, dia support udara pergi ke otak. Kalau tidak, kita mati ya. Kan? Hak supply untuk nyawa kita pun dekat, kata Allah, aku lagi dekat. Nampak? Lagi dekat pada orang tu. Baik. Tapi itu bila Malaikat Jibril peluk Nabi. Dia kata, Iqra'. Nabi jawab. Nabi kata, Ma ana biqarin. Aku tak dibaca. Peluk lagi. Iqra. Pertama kita ingat kalam tadi kan. Kalam dia mesti ada dua patah perkataan. Nabi kata, Ma ana biqarin. Aku tak boleh baca. Peluk lagi tiga. Jibril kata, Iqra bismi rabbika allazi. Terus Nabi boleh baca. Sebab dia baca dengan hati yang ikhlas dan sebut nama Allah. Nampak? Bila Nabi baca terlalu laju, Jibril kata, hang ni nak lawan tokek, bagi aku baca dulu, hang ikut ke belakang. Nampak tak? Ayat Quran tu. Tapi tu bila tok-tok guru baca, bagi guru baca dulu, kita ikut ke belakang. Jangan sama dengan dia. Okay. Faham tak ni? Kalau orang tanya pasal puan-puan ni, yang bismillah ni rapat dengan sin, yang ni dia ada, dia penggang dengan sin. Tapi sebut, tak ada penggang lah. Sebab dia hamzah wasal. Okay? Ada ah? Basah boleh hilang. Tak ada. Dia pen ni dia dakwah dia kuat tu. Dia lagi bincin lagi. Saya ada boleh. Tawa belum dah. Baik. Kita ni kalau nak menguasai ilmu Al-Quran, dia ada tiga benda. Kan? Kakak nak tulis-tulis lah. Pertama dia panggil ilmu. Al Aswad. Yang kedua ilmu Al-Qawa'idun. Al-Qawa'idu. Ini Al Aswatu. Nampak? Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga dia panggil ilmu Ad-Dalalah. Jadi ilmu Al-Aswad ni ilmu vokal. Dia panggil ilmu vokal. Ilmu vokal ni lah dia panggil ilmu makhraj dan ilmu tajwid. Tajwid. Sini dia ada makhraj. Makhraj. Kemudian dia ada sifat. Yang ni dia panggil ilmu nahu. Nahu.
kemudian sorok. Yang ni ilmu tafsir. Dia faham ah? Kalau nak menguasai Al-Quran, tiga ilmu ni kita kena ngaji. Ni peringkat asas, ni peringkat mula. Tok-tok guru, jalil apa semua tu kena ambil perhatian benda-benda macam ni. Sebab kita nak ngaji orang Quran. Ilmu al-aswad, makhras, tempat huruf nak keluar dengan sifat dia. Tebal, nipis, dengung, tak dengung. Kemudian, ilmu qawaid ni kaedah. Nahu. Nahu ni perubahan di hujung baris. Baris berubah makna alif macam saya kata tadi. Sorof ni dia macam transformer. Dia satu kalimah, mula-mula dia jadi robot, lepas tu dia berubah menjadi trailer. Kan? Dia macam transformer lah. Contoh, kita kata darosa. Darosa maksudnya pelajaran. Tapi bila kita taruh min depan dia, madrasatun. Nampak? Madrasah. Ha, jadi madrasah di sekolah. Madrasatun. Ah, otomatik. Dia saya kata tiga hari, dia mesti ada darosin. Kemudian, dia buat ni, mudarisun. Ha. Mudarisun. Mudaris ni maksud dia guru. Dia mesti ada, nampak? Ni mesti ada, darosin. Ha, dia cuma dia ubah, ada huruf lah. Nampak? Mudir. Ha. Mudir. Jadi, pelajaran, sekolah. Dia mesti ada sekolah. Ini saya ada cikgu. Ha. Sesuai lah. Sesuai. Faham tak? Dia, jadi, ini dia panggil sorof. Dia kira salim lah tu. Ha. Salim, matlamat lah. Ya, matlamat dia. Nampak? Dia bermula pada tiga huruf. Ingat, bahasa Arab dia mesti bermula tiga huruf. Dan ini panggil fi'il madhi. Katakan dia selalu fi'il madhi, past tense. Ha, selalu. Kemudian tafsir ni, setelah kita menguasai semua ni, baru dia boleh belajar ilmu tafsir. Bukan calang-calang orang nak tafsir ilmu ni, Quran ni. Kan? Kalau dia tafsir silap, dia telah menyesatkan orang. Ini kita takut. Kan? Ni tafsir. Dia kena menguasai semua ni. Macam mana dia kata-kata jamak, jamak muzakkar salim, apa dia, jamak mu'anas salim tu macam mana. Kemudian jamak tafsir tu macam mana. Dia kena tahu semua tu. Lepas tu pula dia pula ada huruf apa ni, fi'il madhi, kan, madhi. Kemudian dia ada fi'il majhul tu macam mana. Semua kena tahu. Kan? Baru dia boleh tafsir. Yang kita duduk pergi masjid surah tu, ayat tafsir tu, Tok Guru tu bukan dia, dia bukan dia ajak macam ni. Dia ajak tafsir Quran tu, kita duduk tak ada lingau, ya, faham? Memang dia baca tafsir, tapi dia tak ajak macam mana huruf tu boleh kembang macam tu. Faham tak? Punca. Punca tu. Okay. Cuma, yang ni kita jangan tengok ni. Ni semua taraf guru, Tok Guru. Kita ambil yang ni. Ya. Sebab yang ni pun, sembang dengan imam, imam pun demam. Ha, saya kata betul tentang mesti. Baik. Saya kita cerita Fatihah mesti ada 14 syahadah. Ambil kamera tak? Oh, tengok. Tak apa. Oh, yang ni laju lah. Okey ya? Faham kata kan ni? Baik. Nahu dan sorof. Nahu dan sorof. Kita panggil nahu lah. Itu grammar lah. Grammar. Grammar besar lah. Ha, grammar lah. Okay. Dalam makrah dan sifat, dia ada lima makrah yang besar. Ha, lima makrah yang besar. Pertama, dia panggil Al-Jawfu. Ha, Jawfu ni rongga. Dia menghasilkan huruf mad. Tiga huruf. Alif, wa, ya. Madi dah ngangang lah. Dia mungkin. Jawfu tu. Jawfu tu rongga. Dia menghasilkan huruf mat. Dapat mengantuk tidak hari tak, tak ada masalah. Dengar mah dengar. Ha macam Nabi juga mata tapi tidak tapi mulut tengok semua dia ingat kan. Alif wa ya dia menghasilkan huruf mat. Huruf mat. Dia daripada rongga kerongkong hingga ke rongga mulut. Ha, kalau rongga mulut kerongkong itu kita makan tadi. Ha, okey. Al-Jafu. Yang kedua Al-Halku. Huruf Halkum. Halkum. Halkum kita ni. Ha. Dia ada tiga huruf saya tu. Ha, okay. Macam ni. Contoh-contoh. Kemudian huruf yang nak keluar ni, yang nak keluar ni huruf Kho dengan Nurin.
Kha dengan Rim. Yang ni dia panggil Adnal Halqi. Adnan Halqi. Okey. Yang pertengahan ni huruf ha ni sistematik Allah buat ni memang sama parah dengan lidah kita. Kalau kita tulis A right gambar aja kita. Ha dengan ain. Ain. Dipanggil wasatal. Halqi. Wasatal halqi. Kenapa qaf dari bawah? Sebab dia nak bersandar. Ingat ah. Ha? Kemudian yang paling dalam sekali hamzah dengan ha. Sebab itu sebut ihdinas ihdan. Yang ni dia panggil aqsal. Hamzah dengan alif tu dia apa dia punya beza? Okey. Hamzah kalau alif dia macam ni. Faham tak? Kenapa kena ada hamzah juga? Hamzah? Ha. Okey. Sebenarnya alif tu bukan alif tau sebenarnya hamzah. Oh. Faham tak? Jadi bila tak ada alif ni tapi tu atas alif tu dia bawah. Ni tu nampak. Oh, tumpang ke? Ha, dia tumpang rumah alif. Sebenarnya bukan alif, hamzah. Kadang-kadang dia duduk di bawah boleh tak? Ada. Ha, itu kena tahu beza tu. Tapi kalau dia tak ada tanda tu dia buat macam ni. Dia panggil hamzah wasal. Hamzah tumpang ke? Hamzah tumpang. Dia nak sambung terus. Sebab itu selalunya fi'il amal lah. Contoh macam kata tadi, farsilu kan macam ni. Farsilu. Ha, dia perintah tu. Farsilu. Nampak tak? Nampak? Macam juga dengan ikhra' bismirak tadi. Kan? Banyak bukan alif tapi hamzah. Tapi dalam huruf ni tak ada lho hamzah kan? Memang tak ada. Sebab itu jadi 28. Kalau ditambah dengan lam alif, jadi 29. Yalah. Nampak? Yalah. Kalau dia tambah lagi? 30 lah. Tapi kalau orang kata 30, 29 jangan tegak. Yalah, tapi ulama' kata 28 yang tepat. Yalah. Dia pun cakap butir yang kata salah, dia marah pula. Tapi tak tepat. Okay. Faham tengah ni? Boleh faham? Okay. Kita nak tahu hamzah tu dengan alif kan? Okay. Okay, padam ni. Sebab whiteboard kecil. Kalau whiteboard besar saya tak padam lah. Senang boleh nampak. Kalau pelan-pelan lah. Okey. Al-halqu. Kemudian yang ketiga al-lisan. Al-lisanu. Huruf lisan. Huruf lisan ni huruf lidah. Kan. Dan saya kita lukislah huruf lisan ni. Okay. Dia ada berapa? 12. Okey. Tak kita tulis. Sampai tu huruf sad. Jangan munculkan mulut sebab dia bukan huruf bibir. Dia kena bila kita sebut kan. Siratal nampak. Siratal tak yang. Sirat alih salah. Siratal ladina an'amta alaihim. Nampak. Dia tak kata sirat salah. Sebab dia bukan huruf bibir. Huruf bibir ha sini. Huruf bibir. Siapa tadi? Ash. Syafa. Tani. Nampak? Asyafatani. Dia bila ada alif, bawah na, nun, mana tahu dia mesti ada dua. Dia panggil isnan. Dua bibir. Kan? Dalam. Jadi huruf dia ada apa? Ba. Waw. Mim. Satu lagi. Fa. Huruf bibir ni, huruf apa pakai satu bibir ya? Dia tak pakai dua bibir. Ha halqi. Ni huruf ni ada empat ni satu lagi ni. Huruf yang tak. Ni huruf bibir. Huruf bibir tapi dia pakai satu bibir, satu tak bibir. Pakai dua bibir. Oh. Ha, macam mana nak sebut tu? Fa. Dia pakai bibir bawah dengan gigi atas. Gigi atas. Ha. Orang utara apa siapa dia kata dua. Saya sebut pa. Mustafa. Sebenarnya Mustafa. Oh betul. Ha dia fa betul. Satu bibir. Sebab itu kalau kita nak mati syahadah dengan tauhid yang kita duk mengaji, boleh kita mengucap kalimah Allah. Faham. Cuba kita tengok ada tak huruf bibir dalam la ilaha illallah. Mari kita tengok. Cakap dia kena tulis kan.
Baru dia nampak. Ada tak urut ni? Ada. Mana bibir kita tak bergerak, lidah yang bergerak. La ilaha illallah. Nampak? Bibir tak bergerak. Siapa itu boleh sebut nama Allah, ya pun? Allah, Allah, Allah. Bibir tak bergerak dia. Nampak? Allah sayang lah lidah. Tapi siapa kita nak syirik ni? Ini masalah dia. Allah mudah takkan nak cakap. Nak mati dalam ucapan Allah ni tak ada. Dia dah buat siap dah huruf ni. Nampak ulama-ulama buat macam mana? Bukan jalan-jalan yang baik siapa ni? Ulama kan siapa? Dia tengok tu balik. Nampak tak? Kemudian satu lagi yang kelima. Huruf Al yang tadi saya kata tu. Qaisyum. Al-Qaisyumu. Kau nak tulis sudah tak apa. Yang ni lima ni kena ingat. Dia lima ni pecah 17 pula. 17 saya catat lah, saya lukis. Boleh faham tak tulis? Lima ni. Lima makrah yang besar. Dan dia ni ada dua huruf. Qaisyum. Qaisyum ni huruf Nun dengan Mim. Mim. Macam mana? Al-Fatihah tadi. Sebab itu bila kita nak baca kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jolok Nun, jolok tang. Saya dah tulis kan? Jolok tang bunyi tu. Dalam masa sama, angin akan keluar ke hidung. Dia kena buat praktikal. Hidung kita akan bergegar. Bukan betul keluar tak hidung tak lah. Kita akan rasa bergegar. Baru sah. Kalau tak buat aku tu, imam-imam memang, imam kerajaan memang kena buat. Tapi tu ada kita mengaji di sembahyang masjid besar-besar. Dengar bacaan lain. Main kampung, walak kedon lah. Lepas Johor, Singapura lah Ustaz. Johor. Nampak? Saya cerita kat mereka hari. Kan? Mereka pergi haji. Kan? Pergi haji. Perempuan ni sesat. Tak, mereka tak tahu mereka sana pergi maktab kan? Tak tahu maktab tu hotel lah. Mereka pergi dekat polis. Polis ni perkenai. Dia pakai pakaian kalau jubah pun, jubah dia jenis macam kelabu sikit. Dia kata, dia tunjuk pas Malaysia macam ni. Ya syurti, syurti polis. Ihdinas siratal mustaqim. Polis tengok. Oh, baru dia faham. Dia pun ni sesat ni kan. Dia pun jawab, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Hang jalan pergi terus, jangan kona-kona, nanti hang akan dihina dan dicaci. Lepas tu tak seorang tu, bini dia lawa. Arab ni pun gatal tau. Dia tengok kalau perempuan lawa, dia nak impik dah tau. Dia pun biasa colik tau. Dia pun buat kereta rosak. Orang lelaki pergi telok. Perempuan duduk dalam, tak turun. Tolok tau, dia start ni, dia belah tu. Sampai hari ni tak jumpa pun dah. Ingat, Arab semua bagus lah. Tu semua jenis Abu Jaham yang keturunan tu. Kan? Jadi, duduk impik perempuan tu. Dia pergi kata, ya Syekh, Ana, kan? Jamrah tak jamrah. Balin batu tu kan. Ana jamrah hantar dia kata. Oh, ada orang tahu yang dia kena balin batu kan. Okey. Boleh faham tak? Ini makrah yang lima ni kita kena ingat. Semua ikhwan dia kena tahu. Tak mestinya kita nak jadi imam. Sekurang ni kita ada ilmu. Baik. Okey ya. Huruf lisan ni macam mana kita nak buat? Saya lukis. Pada apa itu? Habis ni kita masuk kalam, lepas tu kita bersurat lah. Dah koba lah. 12 lebih, okey. Malam masih muda lah. Malam pesta memori. Hei, hantar lah mayat dekat Pak Undak, dia cerita ni. Hospital Pak Undak. Dia ni, tukang mandi mayat hospital lah. Lepas tu dia tanya, waris yang ada lah. Dia tu daripada negeri ni, negeri Sembilan. Daripada ni Terengganu. Dia kata ada yang jawab tu perempuan, ada lah. Ada tak apa saya pergi. Jam tu pukul 12. Pipi. Ada apa? Mat, dia pun pakat nak balik Terengganu, faham tak? Memanglah ada tapi nak balik. Lepas tu kata orang tua bagi main-main ni. Eh, mana ada waris hang? Dia tak ada, mai tapi dah balik semua lah, cakap Terengganu lah. Habis tu, mai dah tolong lah. Saya takut pakcik. 12 malam lagi main-main kan? Tak orang tua ni apa. Dia solo malam ni tak, dia pun takut. Dia
Malam pesta muda. Nyanyi dah bila ayat. Dapat rakam dah. Kena buang pun. Bertemasya dan menari. Buang pun. Ah, miat, miat dan kawan saya miat. Dia kerja hospital berumda. Dia ajak tak. Dia gelok. Nak layan takut. Ah, nak layan takut. Nampak bahaya. Kalau kita dah pandai semua, dah tak ada ilmu, pergi dah tolong sat ya. Okey. Naya. Naya, ada pang macam. Di perakam tu. Okey. Sekarang yang ni lidah kita. Baik. Yang ni gigi atas. Kemudian dia ada lengkung tu, main kat tu. Ni anak tengkok. Ya, rengkah-rengkah ya. Ha? Baik. Kemudian di sini di bawah. Okey. Tengok Allah. Allah buat peti seorang kita dekat tani. Nampak? Jadi udara daripada paru-paru kita ni, dia tolong atas, faham tak? Sebab itu mayat, bila udara ada kan, dia dah duduk dalam peti sejuk ni. Bila kita tarik kena panas, udara tu dia macam dia tenang tau. Tapi dia bunyi, selera. Wah, dia dah mati dah, dah isteri yang mati. Angin tu. Ha. Baik. Jadi paru-paru kita ni, dalam satu minit, 70 kali dia denyut. Nampak Allah punya sayang kita. Kalau dia nak cas, satu denyut, satu sen lah. Sehari 3,000 kita kena bagi ke Allah. Kami dah kira lah. Baik. Bila sampai sini, mana kata huruf, huruf mat, dia akan bola ke sini. Huruf mat ni. Rongga. Ni kan rongga. Rongkong. Alif. Dia akan main rongga. Mulut. Alif. Waw. Dengan ya. Ni huruf mat. Nampak? Baik. Ni kita cari huruf ni, huruf rongga. Mana huruf lidah? Lidah ni, bila sampai sini huruf qaf. Ni huruf qaf. Ha. Macam mana kita nak tersebut, kita akan mati dengan macam ni. Aqq. Ha, okay, kena rasa. Aqq. Ha, kena anak tengkok. Anak tengkok ni. Kemudian, yang lembut ni, dia panggil langit langit lembut. Huruf kaf. Kaf. Ek. Ek. Ni huruf kaf ni. Okay. Dalam ni bukan hamzah tau, tapi kaf. Dia macam ni, faham tak? Dia bukan hamzah, hamzah macam ni. Nampak? Sebab ini kepala dia ada duduk dalam ni. Yang ni pun banyak orang tak tahu. Faham tak? Dia faham tak? Beza tu. Ha, beza tu. Huruf kaf ni, kepala dia ni sepatutnya tak ni, tapi dia buh dalam ni, faham tak? Dia bukan hamzah. Ha, ni kaf. Jadi sebut ek, dia ada hamas sikit. Ek. Dia kata takbir Allahu akbar, bau putih. Kalau Allah akbar, tak putih. Mak tak tu kena jaga betul tu. Kemudian dia panggil, yang ni dia panggil hujung lidah. Kan? Pangkal lidah. Hujung pangkal lidah. Ha. Yang ni huruf pertengahan daun lidah. Huruf apa? Huruf. Tengok ni. Jim. Lagi. Shin. Dengan ya. Alamak. Kemudian bila mai sini, tengah ni huruf ro. To. Dal. Dengan sa. At-tahiyyah, nampak? Tekan ni. At-tahiyyah. Okey. Kemudian okey. Baik. Kemudian mai ke bawah ni. Mai ke bawah ni, ni huruf lidah ni. Huruf sad. Lagi sin. Lagi zai. Nampak? Ha, okey. Kemudian huruf apa yang lidah kita kena keluar? Ada tiga huruf lidah kita sebut kena keluar. Al. 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 Ha, nampak beza tu. Tiga huruf ni keluar lidah. Lidah kita keluar sikit. Huruf ta. Kemudian huruf zal. Kemudian huruf
Allah. Ini semua lidah kena keluar. Sampai itu kita kata sadaqallahul azim, kena keluar lidah ni. Kalau sadaqallahul azim, dia dia huruf zaid. Tak betul sebut tu. Ha. Baik. Lagi huruf apa lagi? Huruf ni al-qasyum. Mim dengan nun. Yang bonjol ini ra, lam dengan nun. Nampak? Makna kata huruf nun ni pertama di sini, kedua dia ni, dia sontak. Mim pun okey, huruf bibir pula. Ba. Wow. Mim. Fa. Satu fa satu bibir. Ingat huruf satu bibir huruf fa. Okey. Nampak? Ha, inilah huruf-huruf dia. Kemudian huruf halkum pula. Halkum tadi. Kalau yang nak keluar dah, dia panggil kha dengan ghin. Yang sama dengan dengan lidah kita, ha dengan ain. Yang dalam hamzah dengan ha. Senang tak? Ha, inilah contoh ni. Kalau kita sebut tak betul, memang tak betul lah bacaan. Sebab dia ada kalimah i'ta'ul hurufi haqqaha. Nak nak tulis tak? Tak tulis harut noh. Panjang tu. Yang penting jaga hak huruf. Jaga hak huruf penting. Dengan sifat-sifat dia. Dia ada sifat hamas, ada isti'la, ada isti'lam, yang tu dengar tenggelam. Saya cerita lagi semua bakal tenggelam. Ha, dan tu pelan-pelan lah, lain kali ya, kita dalam sikit. Ni cuma asas. Yang ni imam wajib kena tahu. Kalau tidak, tak boleh jadi imam. Kalau takat nak dapat elon 750 tak payah. Betul. Saya tema ni tadi pun tengah habis dia bah. Kan? Saya tanya huruf apa pakai satu bibir. Ha, satu bibir. Hmm. Fa. Ha, sebab itu bagusnya kita hari ni sedang mengaji tauhid, dalam masa sama kita faham al-Quran dan sifat-sifat huruf. Kena jaga betul. Kena jaga. Hari-hari tu sebut. Hari sebut. Hari-hari tu sebut. Kena sebut hari-hari. Nampak. Cuba kita tengok ada berapa huruf, mari kita bilang. Tapi tak payah bilang sebab dia ada 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 dia ada dua dua huruf dua tempat. Semua huruf memang 28 lah. Cuma kena nak tahu 28 nun mati dia panggil huruf hukum nun yang mati kan. Dia ada izhar, dia ada iqlab, idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah. Nampak? Kemudian dia ada ikhfa. Ikhfa hakiki. Dia 4 jam naik masa. Yang tu boleh makan masa. Inilah dah macam last. Dah ni kalimah terakhir surat dia. Baik. Kalam tak masuk. Tak masuk. Ini pun dah kuat. Okey. Dia sudah dah sorof. Baik. Padam ni eh? Padam. Jadi dia dia bawa rakaman semua ni. Masuk.